Pria diamuk massa usai ketahuan mencuri kabel milik Telkom di Kediri. Keduanya merupakan anggota sindikat spesialis pencurian kabel antar kota. Wah, kalah bis antar kota antar provinsi ini ya. Iya, benar. Nah, ini bukan cuma kabel aja. Kalau di Bekasi, Jawa Barat, ini ada seorang pria yang nekat memanjat rumah warga dan mencuri sepeda yang menempel di atas dinding rumah. Dua pria tertangkap basah mencuri kabel milik Telkom di Desa Susubango, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salah satunya terkapar dengan posisi tertelungkup dan terikat, sementara satu orang lainnya babak belur dihajar massa. Satu orang lainnya kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Para tersangka mengaku berasal dari luar Kediri dan baru pertama kali beraksi di Kediri. Saat ditemui pada Selasa siang, Kapolsek Ringin Rejo AKP Erdi Dik Sigit mengatakan, sindikat spesialis pencurian kabel ini sudah beraksi di beberapa kota. Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita barang bukti berupa ratusan kabel Telkom, tang besar, serta satu unit mobil. Memanjat pagar.